Bagaimana? Siapa namanya? Yohanes. Yohanes apa namanya? Yohanes Bujur Prasojo. Oh, bukan Papua sih, bukan. Kirain Ambon. Apa nih? Dari Jawa, Om. Jawa yang mana? Dekat sama kampungnya Pak Jokowi. Oh, Solo? Iya, Solo. Surakarta, apa? Enggak, masih kayak dibilang sekabupaten ya, Om. Oh, gitu. Jadi lahir mana? Jakarta apa, mana? Lahir di Jakarta. Cuma orang tua dari Jawa semua. Jadi sekarang lagi ngapain kegiatannya? Kegiatan lagi sibuk ngurusin sertifikat laut aja sih. Sibuk-sibuk bisa kesini ya? Iya. Padahal cuma apa ya? Pakai insting aja, Om. Ya. Pakai insting? Iya, nggak pakai GPS. Oh, nggak pakai GPS? Kok bisa ketemu? Cuma kan patokannya ini. Apa? Indomaret. Patokannya Indomaret. Ini kan. Ya udah. Ini bukan Indomaret. Alfamart ya? Alfamidi. Alfamidi. Patokannya itu aja saya di Jota. Udah kira dibuka-buka aja lah dari Bunga Rampai 1. Oh, kayaknya bukan ini jalannya. Kalau ada di YouTube kayak jalannya depan gede deh, bukan kecil begini. Akhirnya nanya sama orang, yang paling gede itu Bunga Rampai Raya, Mas. Saya ikutin ini terus nih. Terus baru lewat sono saya tanya sama orang, Pak, yang sering ngeplok-ngeplok itu di mana? Yang namanya Makide. Di belakang, Mas, di belakang apa? Udah sini. Posisi lagi tutup. Kosong, mau kosong aja. Udah lagi ngopi aja begini. Ditutup aja takut ada yang nagih ntar. Kalau nggak toko-toko nggak dilayani, ntar sangka nagih. Bener. Iya kan? Iya. Sorry nih, nggak duduk-duduk nih lagi. Kucing nggak apa? Duduk di motor aja. Ini minum, mau minum nggak? Udah minum tadi ya? Udah ngopi udah. Oh, sorry kucing nih. Ada saya jadi biar dituin. Sayang kucing enggak? Oh enggak, kalau di rumah anjing. Oh, merah anjing. Serigala. Oh, serigala. Iya. Serigala beneran? Serigala salju. Serigala lapar. Hebat dong. Iya, matanya biru gitu. Oh, hebat dong. Makanannya apa? Apa? Makanan. Makanannya biasa sih, Om, kayak anjing-anjing biasa gitu, kayak pelet-pelet. Banyak di rumah yang gitu. Kalau itu aku kasih ke yang sakit. Ya dulu ya, ini mau dibawa pergi nih. Dibawa pergi, dikasih dia, udah pernah keluar ya. Karena sebetulnya semalam juga dilepas, cuman masih kecantilan. Takutnya, kalau di, takutnya dikawin. Walaupun udah steril kan, kalau dikawin pasti masih bisa. Karena kan yang jantan yang kawin ini ya. Tapi kan dianya gak bisa. Enggak, cuma kan lukanya. Oh iya. Dalemannya. Oh, dia luka jadinya? Dalamannya kan harus pemulihan, minimal 3 bulan. Oh. Sterilnya udah berapa lama? Steril belum sebulan kan ya? Iya, ini kalau si Megan sama Clara udah vaksin sekali. F3 tapi? F4. Oh ya, kalau F4 udah. Coba deh aku lihat, kan tetap diulang kan? Tahunan. Bukannya diulang sekali lagi? Oh, kalau baru vaksin? Baru sekali lagi. Gak pada mau dibawa nih kucing-kucing. Kalau di vaksin tuh enaknya dia mau flu mau apa, daya tahan untuk sembuhnya ada. Hei, kenapa lo? Di rumah tuh lagi nanganin yang prolep. Prolep siapa tuh? Wasir. Oh, wasir bisa juga ya? Keluar. Nah, terus gara-gara apa tuh? Yang makanan mungkin diare yang berkepanjangan. Uh-huh. Terus akhirnya? Akhirnya keluar tuh usus. Nah, diapain? Ambeien, Om. Oh, ambeien dia. Ya, Om ya. Ambeien. Ya. Jadi diapain ya? Bisa dari makanan, kalau aku enggak pakai operasi, pakai terapi gula pasir. Apa? Gula pasir. Diapain gula pasirnya? Taburin. Nanti dia ada rangsangan masuk sendiri, tapi tetap didorong. Oh, gitu. Ada satu yang hitam juga ada. Iya, masuk aja, bisa nggak ntar dibuka? Tapi pick up kucing. Kucing siapa nih? Ada itu, kucing juga bisa, wasir gitu. Yang banyak. Bisa yang ngapain? Kucing wasir. Jadi inget, baru lihat tadi si Tera juga kok kayaknya itunya kayak itu sih, Bah. Buat. Takutnya, baru lihat tadi aku. Di rumah ada, kemarin udah sembuh, Bah. Oh, berapa hari bisa sembuh, Bah? Kalau wasir sebetulnya nggak bisa diprediksi karena dia pola. Di manusia juga nggak ada yang
Ini kok kenapa dia udah tua nih bah? Kok atas-atasnya lain bulunya nih? Stabies itu. Hah? Stabies. Stabies apa tuh? Faktor tua iya, stabies penyakit kulit. Hei. Gitar-gitar. Dia kenapa berantem itu bah? Kucing-kucing itu kenapa berantem deh? Wilayah, terbuat wilayah. Oh, kira-kira kenapa dia berantem ya? Kalau jantan nggak steril tuh emang begitu. Dia terbuat wilayah. Apalagi ada betina. Kan ada satu, oh, gitu. Gak apa bagaimana cegahnya dipisahin laki perempuan jantan betina? Steril. Yang steril siapa? Steril bisa mengurangi hasrat untuk berburu atau saling menguasai wilayah. Yang steril siapa yang steril? Apa? Dokter. Kalau yang tindakan medis dokter, kalau yang herbal kita lakukan. Saya kira abah udah bisa, belum bisa ya? Gak boleh. Bisa tapi gak boleh. Karena ada sumpah dokter kan. Belum ada itu nyom ya? SK nyom ya? Kuliah aja enggak. Kita belajar dari anatomi mereka aja. Dari gerak fisik, cara hidupnya, pola makan, pengalaman itu aja. Nah ini uang jajannya nih pak. Hitung dulu. Itu dia. Kucing udah dibawa semua. Makanan ke FD. Anteng dia. Mana? Banget. Yang paling takut itu ikut dilihat ikut sama hamung. Itu paling gelisah. Dia manteng. Pinter banget sih. Ini anteng dia. Iya. Apa ya? Oh. Si lama. Umurnya berapa sih pak kucing-kucing ini? Umurnya berapa sih umurnya? Umur maksimal, maksimal 15 tahun. Tapi biasanya, ini udah umur berapa ya? Udah tua ya? Hei, ini lebih tua dari kita berarti. Setengah bayi. Perbandingannya ya? Iya, satu tahun atau 10 tahun? Iya, setengah bayi. Jadi 1 tahun 10 tahun, kalau 15 tahun 150 tahun dong? Oh itu paling tua. Tapi rata-rata sebetulnya mah binatang yang paling